Okey, sama. Sampai, geng. The next day. Bismillah. Okay, guys. Assalamualaikum semua. So, video aku kali ni aku nak tukar aku punya disc motor. Seperti kau tengok dalam thumbnail, aku ada tunjuk lah disc apa yang aku tukar and korang pun mesti dah tahu. Okay, aku tukar ya. Yeah. Kindred, guys. Kindred. Ni size dalam ni size 267 sama size dengan disc color 125. And aku beli disc ni dia ada 10 pin silver and blue. So kita buka luar, kita unboxing sikit kan. Tada. So aku beli disc ni dekat Shopee ya. Ni aku beli kopi, aku bukan beli ori eh. Tak mampu kan nak beli ori, harga ori farm-farm sendiri lah, ori berapa kan. So aku beli kopi je. Kita pakai barang orang kata mahu milik je, guys. So kalau kau nak beli dekat Shopee ni, aku ada letak link Shopee ni kat bawah, okay. Korang boleh terus check lah, kalau kau nak beli, kau boleh beli, okay. So kita buka sikit macam mana rupa dalam dia. Nah, dia ada 10 pin eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul, 10 pin. So aku pilih warna silver. Dia punya sini bagian sini silver and bagian sini biru lah. Dia matching dengan aku punya sport rim. Okay, kenapa aku tak pilih warna gold? Aku ingat aku nak plan, aku nak beli yang dekat sini warna gold. Sini gold, dia punya pin ni warna hitam. Hitam ke grey macam tu lah. Tapi sebabkan disc color aku yang aku pakai sekarang ni, disc color 125, dia punya muka ni pun sama warna gold. So aku macam tak apa, kita ambil kelainan sikit, kita ambil warna ni. Baru nice, guys. Okay, so oh lupa, aku ada beli ni sekali. Aku beli dia punya screw, guys. Screw disc titanium. Beli 4 biji. Ni bukan titanium lah, ni gold. So mula-mula tadi aku nak beli titanium, tapi bila aku beli sikit tak apa, kita try matching kan dengan gold sikit. So nak tengok nice tak nice. Tunggu lah time aku nak pasang ni. So aku beli disc ni, disc ni pula. So aku beli screw disc ni dekat Angga Garage Motorwork. So kalau korang berminat nak beli screw macam ni, dia ada titanium dengan gold, korang boleh direct PM Angga Garage. IG dia aku ada letak description dekat bawah. So kalau korang beli, korang akan dapat free sticker macam tu. Dapat Angga Garage Motorwork, ada dua eh, besar satu, kecil satu. Nice, gang. Jadi aku tampal, tapi aku tak tampal kat motor lah. Aku tampal tempat lain. Okay, so tanpa masa, jom. Okay, so ni screw ni, empat-empat screw ni aku dah longgarkan. Ni semua dah longgar dah. Longgarkan siap-siap. And tinggal nak buka batang sharp ni. Lepas tu aku nak jet. Okay, ni aku pakai sekarang ni skala 125. Ini pun local juga. Nampak? Kalau original dia terpisah eh. Ni nampak kan, kau-kau baik. Brand pun Napido eh. Okay, so jom lah online time lapse. So sekarang ni aku dah longgarkan daripada motor tadi. Okay, aku buat macam tu supaya senang, sebab masa kau dah buka tayar ni, kau dah tak payah nak fikir untuk buka. Dah tak payah nak fikir untuk nak buka, sebab dia ketat kan. So kau buka pada motor, kau longgarkan dulu, and bila dah cabut baru kau buka. So mudah. Tapi kalau motor baru, macam motor baru keluar kedai, and kau nak tukar disc pada standard ke disc color ke disc apa-apalah, kau cuma kau kena ada mati impact. Selok kau kena ada mati impact, sebab dia ketat je. Sebab setahu aku pada kedai dia ada gam kot. Tak silap aku lah. Dia punya belah dalam ni, bagian sini dia ada gam. So kau tak boleh pakai Allen key biasa lah.
Kalau aku nak pakai mati impact. So aku nak buka elok. Just letak saja. And pasang. So mudah kan. Kau just PMP je. Tak payah nak pening-pening. Sebab and this day ni sama je size dengan this skala ni. Sama je. Skala 125 ni 267. Kindred ni pun 267. Okay. Cun. So aku nak ketatkan. Stay tuned. Okay geng. So macam ni dia hasil dia. Dia ada warna biru. And dia punya skru ni aku pakai warna gold. Ngam-ngam ni. So dia ada matching colour lah. Kalau aku pilih titanium, titanium ni dia macam biru-biru tau. Cuma dia punya ni pun nampak macam gelap lah. So tak nice lah. Aku ambil gold untuk matching yang colour dia. So ada biru, ada silver and ada gold. Okay, jom kita pasang kat motor. Alright geng, so aku dah pasang lah. And aku nak double check untuk bagian skru Allen key ni. So bila kita dah pasang, kita kena ketatkan lagi. Bagi dia tak apa, tak ada ni lah, tak ada goyang ke apa ke kan. So kita tak nak lah skru. So tadi aku cari punca dia belaga. Kau tengok eh. Mana? Sayang wat. Aduh. Weh sakit tu. Ni 1 2 3. Yang lain sikit-sikit jelah. Dia belaga sebab ni punca dia terkena dekat tapak bracket sini. Bracket bawah. Yang atas dia tak kena tau. Sebab atas dia bahagian atas luar. So aku tengok bahagian atas tak ada kena. And bahagian sini kena. Dekat ni skru ni, dia punya Allen key ni, dia terkeluar sikit tau. Nampak dia terkeluar sikit. So bila dia terkeluar, dia terkena dekat pin ni. Aduh salah. Nampak. Aduh sakit tu. Barang baru lagi tak terusik dah macam ni. Pantek. So aku nak kena cari washel. Aku ada washel spring ni memang aku pakai, tapi dia still terkeluar lagi. Memang atas ni pun ada washel. Dia punya washel macam ni, washel spring. Cari washel lagi tak ada tu. Tak ada. Tak apa, bagi aku cari jap. Bagi aku settlekan masalah dulu, sekejap lagi aku sambung. Alhamdulillah, dah okey dah. Nampak. Kalau tak tadi aku dengar macam ada bunyi belaga tau. Masa aku test brake tadi, aku ada dengar macam bunyi belaga. So bila aku tengok-tengok, ini dah. Sekali aku tengok laluan dia kan, laluan dia betul pergi dekat sini. Nampak. So sekarang dah tak kena. Sebab aku dah lapik dua spring, washer punya spring. Washer spring tu ada satu, dua. So yang atas satu, sebab atas tak kena. So nampak. Cun-cun saja bosku. Baru cek. Nak try bawa jap. Aku nak check dia punya brake. Cun ke tak cun. Sebab ni barang kopi kan. Tapi yang di skala 125 yang aku pakai tu pun kopi. Alhamdulillah okay. Brake pun cun. So ni di skala goodbye tu tempat sampah. Ya eh. Mana boleh buang dia guys. Tapi bohong. Ini kot-kot.
boleh guna lagi kan. So tergantung lah, tak tempat nak gantung. Jangan buang. Kita dah dapat yang baru, barang lama jangan dibuang gitu. Okay, jom aku nak try dia punya breaking. Okay, so breaking dia pun cun-cun je. Nampak ni dia makan eh. So tak ada ada makan ujung ke ataupun ni. Dia nak makan semua memang tak boleh, sebab dia punya lubang sampai sini je. So okay-okay ni. Dia punya breaking pun mantap, walaupun barang ni kopi. So kalau korang berminat, link dia aku ada letak kat bawah. Pasal tampal stiker kat motor kan, ni aku tampal stiker kat tempat yang lebih special sikit. Sorry geng, pakai kaki. Okay. Nampak? Ada santai retro, kawan ni rempit, budak video official, stiker Supreme. Nampak? Stiker orang kaya. Tak lupa juga Petronas Minta F700. Hey, and now aku nak dekat hangar garaj motorwork. Kaleng-kaleng geng. Nah, huh, mak kecik. Okay, nanti aku nak letak stiker aku Nabil Videos kat sini. Ngam mak? Kat sini ke? Kat sini ke? Ya, aku penuh kat semua ni. Mantap. Hey. Dah rekod eh? Oh, lupa. Okay. So mungkin sampai situ je video aku untuk kali ni. Kepada korang yang masih baru dekat channel aku, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. And kepada yang dah subscribe, aku buat ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. So berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye. Kalau barang aku boy, aku mau jual.